Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Beritanya mengenai cegah COVID-19 ala Wakapolsek Lamuru. Wakapolsek Lamuru Kabupaten Bone Ibda Muhammad Suaib punya kiat tersendiri dalam mencegah penularan COVID-19 di wilayahnya. Setiap Senin pagi, dirinya memimpin upacara bendera di sekolah-sekolah secara bergantian. Ibda Muhammad Suaib mulai menjalankan strategi tersebut semenjak pembelajaran tatap muka di Bone dibuka kembali beberapa waktu lalu. Dalam setiap amanatnya kepada peserta upacara, perwira polisi yang hobi dengan olahraga bulu tangkis ini selalu mengajak para siswa dan guru untuk bersatu mendukung mencegah COVID-19, baik melalui penegakan protokol kesehatan maupun kegiatan vaksinasi. Selama ini pihak Polsek Lamuru bekerja sama dengan Koramil Lamuru dan kantor kecamatan yang cukup aktif mencegah penularan virus COVID-19. Selain di sekolah-sekolah, ketiganya juga rutin melakukan pendekatan persuasif dan humanis kepada masyarakat di tempat-tempat umum. Mereka juga di-backup oleh UPT Puskesmas Lamuru bersama dengan para relawan dari posko PPKM Mikro di masing-masing desa. Alhasil, hingga saat ini masyarakat setempat masih cukup disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dibandingkan dengan tempat lain. Hal ini pula yang membuat wilayah Kecamatan Lamuru selalu berada pada zona aman dari pandemi COVID-19. Baiklah kerabat TV Desa, berita pilihan redaksi tadi ditulis oleh Hardi Mahendra yang merupakan mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.